Mau tahu? Pokoknya buat kalian kalau mau tahu ikuti terus ya YouTube Simon Festo. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Jangan lupa juga di bell, oke? Buat kalian kalau mau tahu sekarang gue mau ngapain, mau kemana, ya pokoknya tetap di Mau Tahu series. Thank you. Kita gas, jalan, jalan, jalan. Lagi ada di daerah Budi Luhur. Mau ngapain Budi Luhur? Nah, sekarang gua lagi sama teman-teman sama si Acil, terus ada si Gary Gagap. Ger, Cil, sini dong. Lu sini dong, sini. Nih. Ini sebenarnya mau ada acara apa ini dia? Acara pelepasan brother kita skuteris dari Budi Luhur, Jabalok, Jawa Bali Lombok untuk acara kemanusiaan. Manusianya betul. Itu memberi beasiswa Nusantara untuk para di setiap provinsi, khususnya di teman-teman PESPA. Oh gitu. Wow. Berarti memberi beasiswa. Iya. Maksudnya beasiswa apa sih? Beasiswa itu biar kuliah gratis di Budi Luhur. Oh gitu. 100% gratis di Budi Luhur. Wah, ini berarti jalan dari Jakarta ke Jawa, Bali dan Lombok. Dan secara protokol kesehatan juga. Wah, sponsor dari Budi Luhur. Budi Luhur. Motor utama. Eh, menang banyak enak. Mau dong namanya, kapan ya? Mau enggak? Mau dong. Ah, udah. Tapi belum. Mau dong. Mau tahu enggak kan gitu. Mau tahu, mau ikut aja kan. Ini berarti yang berangkat ini ada berapa motor nanti kan? Sebenarnya ada 4 motor. Nah, jadi ya sekarang ini start ada 3 motor dulu, 3 motor nanti yang satunya berangkat dari Solo. Oh, dari Solo juga. Wah, tempat kampung. Termasuk gua. Yang punya Budi Luhur. Oh, Solo. Iya. Enggak, bukan yang yang punya Budi Luhur, oh, ikut touring juga. Oh, gitu. Iya, Pak Nugroho. Oh, Pak Nugroho. Bukan hebat. Bukan Pak Budi Luhur. Bukan. Oh, bukan. Tapi jiwanya Budi Luhur. Oh, gitu. Berbudi Luhur. Ada orangnya yang mana? Ada. Tuh, yang pakai topi putih. Oh, ya, gitu. Iya. Nah, nanti kita kalau sempat kita ngobrol-ngobrol sama Pak Nugroho. Iya. Nah, yang punya Budi Luhur. Yang punya Budi Luhur. Ownernya. Ownernya. Terus siapa lagi, Pak? Ada siapa lagi? Nanti yang touring ada namanya Bang Basit, ada Bang Tio, dan juga ada Bang Konye selaku dokter juga. Oh, dokter. Alumni BL juga. Touringnya sehat, cuy. Sehat. Bener nggak lo? Touringnya sama dokter. Buat ya, kalian kan? Pokoknya buat para skuteris yang setiap kota, insya Allah bakal dilewatin dan setiap kotanya itu bakal dikasih beasiswa dari Budi Luhur. Semua? Mantap. Ya. Tiap kota-kota tiap itu? Tiap kota-kota. Oke. Kuliah gratis. Kuliah gratis. Lu mau kuliah lagi nggak? Lu mau kuliah nggak? Oh, saya otaknya udah nggak umur lu! Ini otak udah loading baik. Otaknya udah nggak mau kuliah. Otaknya hasil udah nggak mau kuliah. Nah, nanti bakalan kita lihat-lihat seperti apa persiapannya, motornya kayak apa, Vespanya yang pokoknya keren. Berangkat ya. Di sini Vespanya berarti sehat-sehat yang pasti. Ya pasti lah, sehat lah. Lu sehat nggak? Alhamdulillah. Yakin? Insya Allah. Jiwa, kan? Nah, nanti bakalan kita lihat-lihat seperti ada siapa aja. Berarti tadi yang berangkat 3 motor? 3 motor, motor. Dari sini 3 motor. Start. Kita pelepasan sampai ke Bogor. Terus kita berarti pelepasan? Di sana udah ada villa. Oh, berarti kita ngikutin sampai Bogor gitu? Iya, sampai Bogor. Lu juga? Kalau Anda mau ikut, ayo boleh. Ngumpul libur kan? Insya Allah. Sedangkan kita nggak tahu Bogor ya kan, dengar kan Bogor tapi aman lah. Aman lah, kita ada surat jalan. Ada surat jalan apa segala macam. Ah, udah. Berarti ntar pelepasan siapa aja yang mau berangkat sampai Bogor? Ini rombongan sekitar dari 10 motor lah, 10 Vespa. Oh, 10 Vespa. Ada kayak Min Sakral, ada Capung Sakral juga. Oh gitu. Ada Dek Jauh juga. Oh, Dek Jauh. Dek Jauh kemarin kalau boleh kan lagi sampai kemana-mana juga itu. Iya. Tapi kayaknya baru nongol lagi dia. Iya, nongol lagi. Dia baru pulang dari Aceh. Oh, dari Aceh. Tapi dia nggak ikut nih yang ke Jawa Bali. Enggak. Udah bosan katanya. Udah bosan. Oke. Udah khatam touringnya. Udah. Benar. Oke. Oke, ya udah kita nanti bakal lihat motornya. Buat thank you buat ikutin Simon Vespo ya. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu enggak? Enggak.
Ini motor yang rencananya motornya yang buat mau ngegas ya, jalan Jakarta. Wih, safety banget udah. Satu, dua, persiapannya udah mateng, oke. Sama, nah nih, oke. Wah, motornya sehat-sehat semua. Haruslah, harus sehat buat touring Jakarta, Jawa, Bali, Lombok. Oh, iya. Nah, ayo ganggu waktunya sebentar nih. Halo Abang Kiu. Halo Abangku juga, Abang Dekjal. Ada teman. Ini namanya Bro Dekjo nih. Syuting terus ya. Alhamdulillah, aminlah. Kayak gitulah. Mau dong ikut syuting. Ayolah, main-main lah kalau lokalisasi. Lokasi, lokalisasi ya enggak. Lu dengar-dengar kemarin. Jambuk. Hah? Jambuk ntar. Jambuk, siapa jambuk? Lu ditanyain tuh sama si siapa tuh, Abibah ya? Abibah sih, siapa namanya? Cynthia, Cynthia. Ah. Cynthia Mariska. Nah, lu suruh main ke lokasi katanya, kayak gitu. Lokasi gimana aja, RCTI ya? RCTI aja gitu. Iya, next lah boleh. Oke, Jal, kemarin lu udah nyampe mana aja? Gua ngeliatnya aja di sosmed lu ya tadi. Kemarin nih, yang kemarin. Lombok doang. Oke, sampai Lombok, berarti lu Jakarta? Jakarta, Banyuwangi, Banyuwangi. Bali, Lombok, Lombok nyebrang ke langsung ke Surabaya. Langsung Surabaya. Gua Surabaya. Kemarin ngejar ini, Bang, ngejar puasa di Aceh. Gak kejar malah puasa gua pertama puasa di Jogja. Terus Jogja ke sini agak satu mingguan ke Jakarta. Di Jakarta bentar gua langsung balik ke Aceh. Oke, aman selama perjalanan, trouble-trouble apa aman, gimana? Aman lah. Kayak Bang Simon lah, aman selalu. Ah, tapi gak ada trouble sama-sama ya, Vespa ya? Alhamdulillah gak ada. Kayak gas-gas apa, putus kabel atau apa? Ada apa dong? Ya? Oh ada, tali gas gua putus berapa kali, 3 kali. Putus. 3 kali? Itu perkara ini doang, perkara apa, handle ya? Handle-nya kurang. Handle-nya. Ya. Ada kemakan. Ya, jadi kemakan. Lecet, ada yang mungkin bagaimana. Habis berapa lu bensin? Aduh. Gua nggak hitung. Oh nggak hitung ya kan, waduh sayang banget tuh kalau coba dihitung ya kan berapa liter? PR sih Bang kalau ngitung itu kan. Nah, kan? Iya karena kan gua orangnya kalau lagi nggak jarang gua singgah-singgah di jalan misalnya singgah di pom, jarang gua biasanya lebih jos kayak gitu, mudah terus, ya. Jos, apalagi kan sendiri ya kemarin ya. Iya sendiri. Lebih enak kalau sendiri dalam arti ya kan lu mau travel apa mau gimana dimanapun bebas. Iya bebas, kita enak. Mau singgah dimanapun, mau istirahat dimanapun aman. Enaknya begitu kalau touring jauh sendiri, paling nggak berdua lah itu udah nyaman banget, enak banget ya. Nah terus nih berapa lama berarti jatuhnya dari Jakarta? Kemarin PP 1 bulan. 1 bulan pas ya? Ya kurang lebih lah, kurang lebih 1 bulan. Rencana berangkat gue rencananya 2 minggu lah paling lama, nggak tahunya 1 bulan. Enakan, karena kan silaturahmi Bang, dulu kan aku pernah singgah di Bali Lombok. Nah ini sekarang singgah lagi gitu yang kedua kalinya. Satu silaturahmi, kedua kan nggak tahan sama pemandangan pasti pergi. Iya, ya kan. Banyak lihat pemandangan yang indah. Apalagi kita mengabadikan momen yang pernah dulu kita abadikan, sekarang kita abadikan lagi. Nah itu yang keren. Dulu gue nggak gondrong, sekarang gondrong ya. Dulu nggak kumis nggak berewak di jalan berewak kan. Betul. Pokoknya habiskan masa tua di jalan deh. Betul. Jangan habisin di jalan. Oh iya, karena masih ada keluarga pengen ya. Iya. Kirain ya kan. Oke, okay, Dekjo sukses selalu sekali siapa lagi bang? Pokoknya jangan lupa ya. Nama channelnya apa? Dekjo Sabar. Dekjo Sabar. Jangan lupa subscribe juga Bang Simon Wi. Oke, siap. Berarti teman-teman semua jangan nonton aja, subscribe dong. Nah, Dekjo si. Apa YouTube-nya nih? Dekjo Sabar. Kalau enggak sabar bukan Dekjo. Oke, okay, nanti gua tulis di bawah. Oke, okay, thank you. Dekjo sekali lagi sukses. Thank you. Oke. Okay. Baru. Alhamdulillah. Jangan lihat bentuknya, harganya itu udah gila itu ya kan. Biarpun dekil lusuh dan tapi harganya gokil. Malah Vespa sekarang itu kayak gitu. Bener kan Jo? Ayo. Kembali kita ikut. Berangkat. Oke. Jadi di jalan. Halo. Kita ya kan. Sip. Yang mau. Doain ya. Doain sama teman. Oke. Oke. Siap. Ada ini Instagram atau apa? Ada. Itu apa namanya? Nanti biar di Yusran Onye ya. Oke. Okay. Okay. Yusran Onye nanti langsung depan. Hati-hati ya. Thank you Bang. Sehat selalu. Langsung Jakarta. Naik bus Pak. Oke. Okay.
Oh, langsung aja izinnya apa nanti kita tulis di bawah. Kalau pribadi kita Tio titik Aditama titik 12 atau langsung ke maskot Vespa. Maskot Vespa. Maskot Vespa. Okay. Doain semoga aksi kemanusiaan ini terus berjalan panjang umur hal baik. Amin. Amin. Jadi yo, makasih Mas Simon. Nah, pokoknya teman-teman kita udah mau jalan ya, udah mau berangkat. Halo, Abang Kang. Ya lagi. Ya. Beneran. Gimana? Halo. Berangkat. Kita berangkat ke Jawa Bali Lombok untuk aksi kemanusiaan. Benar-benar ya, benar pokoknya. Karena kita selalu hadir untuk berjiwa sosial. Itu yang paling mantap banget pokoknya. Dan kita sekarang disupport oleh Universitas Budi Luhur melaksanakan aksi itu. Dan ingat, Budi Luhur ada beasiswa Nusantara online. Jadi yang mau kuliah silakan daftar langsung dan nanti, gratis ya teman-teman semua, oke? Okay? Diajak touring gratis lagi. Ya. Bisa aja Mas Simon. Ya, semangat Mas Simon, thank you. Semuanya, thank you. Halo. Bang, berangkat juga bang? Iya, siap. Hati-hati di jalan. Iya, makasih ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Benar, salam buat teman-teman semua Vespa yang ada. Siap, jadi semuanya. Oh ada 4 ya? Ya yang satu ngawal, ada 3. Jakarta Bali Lombok. Udah hati-hati semua. Oke, hati-hati Bang. Jadi pengen kayak punya. Iya, enggak apa ya. Kita jalan kaki aja Kak, ingin jalan kaki. Oke, ya.